Majelis Hakim yang memimpin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merasa heran dengan pernyataan dari EKS mantan Kadiv Propam Verdi Sambo soal perintah untuk mengeksekusi Brigadir Nofriansah Yosua. Dalam proses sidang, Sambo menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tak ingin Yosua merenggang nyawa. Namun, saat itu Sambo sendiri yang memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Brigadir Yosua. Hal ini dikonfirmasi hakim saat Sambo hadir sebagai saksi dalam sidang pengeksekusian berencana dengan korban Brigadir Yosua dan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Saudara menghendaki korban Yosua itu meninggal atau tidak? Tanya hakim dalam sidang. Kalaulah saudara tidak menghendaki korban Yosua meninggal, kenapa pada saat di rumah saguling saudara mengatakan bahwa nanti kalau melawan tembak? Tanya hakim lagi kepada Verdi Sambo. Adapun dalam pengakuan sebelumnya, Sambo sempat menjelaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan ajudannya, Ricky Rizal, untuk mengeksekusi Yosua. Tetapi Ricky pada saat itu menolak hingga akhirnya Sambo memerintahkan Richard Eliezer yang mengeksekusi. Diduga perintah untuk menembak itu disampaikan Sambo ke anak buahnya di ruang kerja rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Menjawab pertanyaan hakim, Sambo beralasan perintah menembak tersebut dia sampaikan untuk berjaga-jaga jika Yosua melakukan perlawanan. Namun pada saat itu Sambo mengaku niat awalnya dia ingin mengonfirmasi terlebih dahulu kepada Yosua perihal kekerasan seksual yang diklaim istrinya, Putri Chandrawati. Jawaban Sambo itu ternyata tak memenuhi harapan hakim. Hakim lantas kembali bertanya ke Sambo soal perintah penembakan. Menjawab pertanyaan hakim, Sambo berkata, penembakan Yosua adalah hal terakhir yang akan dia perintah jika situasinya memaksa. Dalam agenda persidangan yang sama, Sambo bersikekeh menjelaskan bahwa dirinya tak memerintahkan Richard untuk mengeksekusi Yosua saat berada di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Pada saat itu, Sambo mengklaim dia menginstruksikan kepada Richard untuk menghajar Yosua. Namun yang terjadi, Richard malah melepaskan peluru. Pengakuan dari Verdi Sambo itu tampak membuat Richard terheran-heran. Richard yang duduk di kursi terdakwa sempat tersentak kaget ketika Sambo mengaku memerintahkan dirinya untuk berhenti menembak Yosua. Richard juga beberapa kali menggelengkan kepala dan menatap tajam ke arah Sambo. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.